tahun dan survei karakter. Nah, akan saya jelaskan. Yang pertama adalah penyederhanaan assessment. Bapak-bapak, ibu-ibu, kayaknya kita semua di ruangan ini setuju. Secara nasional kita membutuhkan tolak ukur. Tidak bisa sama sekali kita tidak punya tolak ukur. Tapi apa yang diukur dan siapa yang diukur, itu yang akan berubah, Bapak, Ibu-Ibu. Assessment kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Apa itu materinya? Materinya yang bagian kognitifnya itu hanya dua. Satu adalah literasi, dan yang kedua adalah numerasi. Literasi itu bukan hanya kemampuan membaca, Bapak-bapak dan Ibu. Literasi adalah kemampuan menganalisa suatu bacaan. Kemampuan mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut. Itu yang penting. Dan yang kedua, numerasi itu adalah kemampuan menganalisa menggunakan angka-angka dan matematika. Ya, ini adalah dua hal yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi yang dilakukan mulai tahun 2021. Jadinya ini bukan berdasarkan mata pelajaran lagi, bukan berdasarkan penguasaan konten atau materi. Ini berdasarkan kompetensi minimum, kompetensi dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar apapun materinya. Ya. Ini adalah kompetensi minimum yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar apapun mata pelajarannya. Dan yang terakhir adalah akan ada survei karakter. Ini luar biasa pentingnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Karena pada saat ini secara nasional hanya data yang kita punya ini hanya data kognitif. Kita tidak mengetahui mengenai kondisi ekosistem di dalam sekolahnya murid kita. Kita tidak mengetahui apakah azas-azas Pancasila itu benar-benar dirasakan oleh siswa-siswa se-Indonesia. Kita akan menanyakan survei-survei untuk mengetahui di ekosistem sekolahnya bagaimana implementasi gotong royong. Apakah level toleransinya sehat dan baik di dalam sekolah itu? Apakah well-being atau kebahagiaan anak itu sudah mapan? Apakah ada bullying yang terjadi kepada siswa-siswi di sekolah itu? Survei ini akan menjadi suatu panduan buat sekolahnya dan buat kami, dan buat dinas dan buat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, selamat pagi Pak Menko. Survei karakter ini akan menjadi tolak ukur untuk bisa memberikan umpan balik, memberikan feedback kepada sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan. Jangan lupa subscribe ya!